Salam sejahtera, tidak perlu wajibkan penggunaan pelitup muka. Petaling jaya jangkitan kes COVID-19 yang menunjukkan tren menurun dan kadar tinggi liputan imunisasi dalam komuniti wajar dijadikan indikator supaya pemakaian pelitup muka tidak lagi diwajibkan. Peralihan negara ke fasa endemik dan nilai kadar kebolehjangkitan COVID-19 adalah di bawah 1, yaitu 0.81 bagi seluruh negara, yang bermaksud risiko jangkitan adalah kurang juga menjadikan pemakaian pelitup muka sudah tidak lagi relevan. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Datuk Dr. Zainal Arifin Omar berkata pemakaian pelitup muka sepatutnya dilonggarkan termasuk dengan mengambil kira aspek-aspek berkenaan. Tidak perlu lagi pakai pelitup muka di tempat awam dan kawasan terbuka seperti pusat beli-belah, pasar dan luar bilik darja. Jika perlu dipakai pun mungkin di tempat tertutup yang melibatkan ramai orang dan tidak mempunyai sistem pengudaraan baik, khususnya rumah ibadat dan dalam bilik darja, katanya ketika dihubungi di sini semalam. Sebelum ini ada kabar angin mengatakan kerajaan akan melonggarkan SOP pemakaian pelitup muka memandangkan negara kini menuju ke arah fasa peralihan endemik. Menteri Kesihatan Hairi Jamaluddin dilaporkan berkata sebarang pengumuman terbaru mengenai prosedur operasi standar SOP pelitup muka akan diumumkan minggu depan. Sementara itu, Presiden Pertubuhan Doktor-Doktor Islam Malaysia, Dr. Boy Saidi Abdul Razak berkata, kelonggaran pemakaian pelitup muka sewajarnya dilakukan kerajaan memandangkan tahap jangkitan COVID-19 tidak lagi seteruk dahulu. Jika tahap jangkitan teruk pun, ia hanya melibatkan kes kategori 1 dan 2. Peratus tahap jangkitan bagi kategori 4 dan 5 juga dilihat menurun. Selain itu, kerajaan sewajarnya mewajibkan pemakaian pelitup muka hanya kepada mereka yang sakit kerana tidak semua rakyat mampu untuk membeli pelitup muka yang banyak bagi kegunaan harian, jelasnya. Dalam pada itu, pandangan berbeza diutarakan pakar kesihatan komuniti Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Dr. Sharifah Izzat Wan Putih yang berkata, pemansuhan pemakaian pelitup muka secara terus adalah tidak bagus dan salah. Katanya, persoalan untuk menentukan kawasan terbuka dan kawasan tertutup mungkin timbul disebabkan masyarakat kini sudah boleh berjalan secara bebas. Misalnya, apabila orang ramai melawat KLCC, nak tak nak mereka terpaksa membawa pelitup muka kerana ia mempunyai bahagian dalam dan luar. Jadi, pihak mana yang hendak memantau dan menjaga disiplin masyarakat dalam keadaan ini, jelasnya. Mengulas lanjut isu tersebut, beliau berkata kerajaan sewajarnya memerhati dua perkara penting sebelum melakukan kelonggaran pemakaian pelitup muka. Kerajaan perlu memastikan penurunan kes COVID-19 ini sentiasa berada dalam tren menurun. Walaupun kini kebilangan kes semakin berkurang, namun paling penting adalah melihat penurunan kes bagi kategori 3, 4 dan 5 serta kadar kematian yang berlaku. Selain itu, nilai R0 hendaklah dipastikan stabil sekurang-kurangnya pada fasa peralihan endemik ini dan selepas raya. Jika kerajaan melonggarkan arahan seperti tidak memakai pelitup muka dan mengimbas Mai Sejahtera terlalu awal, berkemungkinan kes COVID-19 meningkat secara mendadak berikutan tidak dapat dikawal, jelasnya. Sekian info untuk hari ini. Terima kasih.